Lokalisasi beserta mucikari Wisma Harapan Gude kemarin mendatangi kantor DPRD Kabupaten Madiun di Kecamatan Wonosari. Sambil membentangkan spanduk dan poster, mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak penutupan lokalisasi. Setelah menggelar aksi jalan kaki dari Jalan Raya Madiun menuju Surabaya, di kantor DPRD, pengunjuk rasa yang berjumlah 121 orang kemudian berorasi dengan berbagai tuntutan. Masa yang berencana untuk masuk ke dalam gedung wakil rakyat dihalangi oleh aparat dari Polres Madiun yang membuat barikade di depan pintu gerbang. Masa kemudian berorasi menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di depan pintu gerbang. Di antaranya menolak penutupan yang akan dilaksanakan Pemkab Madiun mulai minggu depan. Sebanyak 12 wanita pekerja seks komersial atau PSK yang mangkal di daerah Gang Blok Ambarawa, Kabupaten Semarang, kemarin terjaring razia yang dilakukan tim gabungan Polsek Ambarawa dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kabupaten Semarang. Para PSK yang terjaring razia ini wajib menjalani tes darah guna mencegah penularan HIV/AIDS karena sebelumnya ditemukan satu PSK yang positif mengidap HIV/AIDS. Dalam razia kali ini seorang PSK positif mengidap HIV/AIDS. Dari data yang ada, jumlah PSK yang biasa beroperasi di kawasan Pasar Gamblok dan sekitarnya mencapai 20 PSK. Namun dalam razia ini hanya 12 PSK yang berhasil terjaring. Para PSK yang terjaring razia ini selanjutnya akan diberikan pembinaan dan diberi sanksi pidana ringan sesuai regulasi yang ada.